Tapi dekat, kita punya hubungan apa segala macam, tapi tidak ada komitmen gitu, nggak ada pacaran. Mas Dias aja yang kesana sendiri gimana? Mas Dias yang bikin videonya. Namun di situ saya kecewa karena tim tidak bisa ikut untuk membantu saya membuat video. Suaranya gak keluar. Hai, saya Dias Danar. Saya seorang penyiar radio. Setahun belakangan ini, saya dekat dengan seorang wanita bernama Yasha. Memang umurnya jauh sama saya, tapi saya yakin dia adalah kiriman dari Tuhan untuk menemani hidup saya kelak. Dan saat ini berdekatan dengan hari ulang tahunnya, saya akan melamar dia. Di episode kali ini, tim melamar sempat kesulitan untuk memilih calon pelamar karena banyaknya email yang masuk. Dan di Medan. Di Medan. Jauh banget. Kita save dulu aja, kita masukin list. Kemarin aku ngeliat ini, dia tuh penyiar kalau gak salah deh. Ketika tim selesai melakukan meeting, pilihan pun jatuh pada kamu karena menurut tim, kamu mempunyai cerita yang cukup unik. Belum pernah jalan berdua dengannya. Maksudnya apa nih? Deket setahun, temenan apa gimana mereka ya? Mau dibalas aja dulu ya, kita minta untuk didatang sama nama kantornya. Saya dan tim pun bertemu dan akhirnya kami mendatangi Dias di tempat kerjanya. Ketika tim membalas email saya dan akhirnya kalian datang, jujur saya seneng banget di situ. Karena di sini ada harapan untuk saya memberikan surprise ke Yasha menjadi kenyataan. Yas, cerita dong, ini mau ngelamar siapa? Namanya siapa? Iya. Terus sudah berapa lama kalian berhubungan? Nah, jadi gini, gue pengen ngelamar. Sekarang gue lagi deket sama satu cewek. Dia adiknya temen gue. Namanya Yasha. Oke. Okay. Itu. Nah, gue nih sebenarnya udah satu tahun temen. Kita berdua nih emang gak pacaran. Tapi dekat. Tapi dekat, kita punya hubungan apa segala macam. Tapi tidak ada komitmen gitu, gak ada pacaran. Kenapa? Dia tidak menganut pacaran, dia gak mau pacaran. Oke, ini selama setahun ya? Jadi selama setahun kita berhubungan, komunikasi seadanya, apa segala macam, jaga hubungan baik, tapi gak ada komitmen. Komunikasi seadanya itu kayak gimana sih? Kayak, ya WhatsApp sekedar WhatsApp, ngechat. Tapi komunikasi setiap hari ada? Gak setiap hari, kayak seminggu 2-3 kali doang. Oh iya? Iya dan ya beberapa bulan terakhir ini emang jauh lebih dekat dari yang sebelumnya. Tapi kita gak pernah jalan berdua. Kalau jalan? Nggak pernah jalan berdua, tapi memang kalau jalan rame-rame. Rame-rame, tuh. Sama keluarganya, sama kakaknya. Atau minimal gue berdua, tapi bawa keponakannya. Gitu, tapi karena memang gue berdua ini tidak ada unsur pacaran sih berdua. Jadi selama setahun ini kita punya hubungan deket, tapi nggak ada komitmen nih. Setelah saya mendengar langsung cerita dari Dias, ternyata benar. Dias memiliki cerita yang sangat unik. Dias umurnya berapa? 19. Sekali lagi gue tanya, yakin? Perjalanan masih panjang loh. 19, beneran 19. Oke, lu sendiri umurnya berapa? Dia masih sekarang mungkin masih 18, nanti... Tapi dewasa ya? Dewasa dia. Gitu. Okay. Gue 25. 25, ya ideal sih kalau perbedaan umur. Terus selama setahun jalan bareng. Iya, iya. Maksudnya dari lu sendiri memang gak ada niat untuk mencoba menghabiskan waktu berdua? Emang lu menghormati apa yang menjadi kebiasaannya dia? Nah itu dia, karena gue menghormati apa yang menjadi kebiasaannya dan menjadi prinsipnya kan. Jadi, ada ide apa untuk pelamaran nanti? Jadi gini, biasanya tuh suka banget sama Malik di Essence. Sama Malik, gue pengen banget pada saat gue menunjukkan semuanya ke dia nih, pada saat gue ungkapkan ke dia apa segala macam, gue pengen ada sesuatu yang spesial, yaitu itu. Ketika mendengar cerita dari Dias kalau Yasha ini sangat menyukai Malik and The Essential, saya langsung berpikir untuk menantang Dias membuat video surprise. Gue nantangin lu bikin video sama Malik, mau gak? Iya, yeah, gue coba tanya Malik kegiatannya apa, minta sama mereka, bahwa lu akan melamar. Waktu kamu menantang saya untuk membuat video Malik and The Essentials, di situ saya agak cemas. Saya sempat berpikir karena masalah waktunya. Nanti buat dokumentasi minta teman-teman camper saja untuk bantuin Dias. Oke, nah. Saya sempat melihat kamu ragu ketika saya menantang kamu untuk membuat video dari Malik and Essential.
tapi kamu harus percaya bahwa ini akan menjadi sebuah perjuangan dan ini juga akan menjadi sebuah bukti kalau kamu memang bersungguh-sungguh untuk memberikan surprise kepada Yasha. Ya gue sih mau banget kalau sampai itu terwujud tuh keren banget gitu kan. Gue sih ada satu kontak anak Maliknya satu nih bisa gue jadiin kunci untuk kayak ngebantuin gue untuk di lu boleh telepon dia, nanti kalau dia ngasih kabar seperti apa sama lu, lu koordinasi sama Tessa, oke? Gue apa-apa udah deg-degan di sini. Perjalanan masih panjang. Masih panjang nih. Panjang, oke? Okay? Iya, iya, iya. Nanti untuk venue dan yang lain, gue kontak lo. Siap, thank you. Thank you ya, thank you. Sorry ganggu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lagi siaran. Abis ini mau siaran langsung. Mantap. Dengerin aja, lupa dengerin gue siaran. Oke, okay, thank you ya. Thank you. Plasmanya itu nanti kita akan gunakan untuk VT-nya Malik. Stage-nya adalah teman-teman akustik yang bakal bantuin Dias pada saat pelamaran. Karena kebetulan pas hari ulang tahun si Target. Ketika saya dan tim sedang meeting mengenai venue pelamaran, tiba-tiba Dias memberikan kabar baik mengenai video surprise untuk Yasha. Mbak, gue udah dapet jadwal dari anak-anak Malik nih. Terus mereka tapi bisanya tuh hari ini jam 8 malam, Mbak. Hari ini? Sampai jam berapa Maliknya nungguin? Mereka cuma sebentar, jadi gue disuruh langsung ke sana kalau misalkan mau malam ini. Karena kesempatannya cuma tinggal malam ini, tapi jam 8. Gimana? Tiba-tiba kami mendapatkan kabar bahwa Malik and the Essential bisa melakukan proses pembuatan video pada malam itu. Tapi karena sifatnya mendadak dan ada prosedur tertentu untuk syuting, akhirnya saya dan tim pun tidak bisa membantu Dias dalam pembuatan video tersebut. Mas Dias aja yang kesana sendiri gimana? Mas Dias yang bikin videonya? Namun di situ saya kecewa, karena tim tidak bisa ikut untuk membantu saya membuat video.